Perjuangan kita dimulai dari hal kecil. Mungkin dari goresan pensil di atas sebuah kertas kosong. Impian kita dimulai dari hal yang paling dekat. Mungkin sedekat usaha dan doa. Bagaimanapun sulitnya perjuangan, kita selalu punya mimpi yang sama, yaitu merayakan wisuda bersama-sama. Perjuangan kita dimulai bersama dan akan berakhir bersama-sama. Wisuda tidak selalu bicara tentang akhir dari sebuah perjalanan, tapi ia adalah proses. Proses tentang bagaimana kita meraih impian kita. Proses tentang bagaimana kita membahagiakan orang-orang yang kita cinta. Terkadang, beberapa hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi itu semua mengajarkan kita bahwa yang bermakna bukan bagaimana kita merayakannya, tapi bagaimana kita melewati prosesnya.